Assalamualaikum. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh penangkar burung, khususnya burung beranjangan dan burung yang lainnya. Pagi hari, ketika saya akan memberi pakan burung-burung ternakan saya dapati ada anakan yang dibuang oleh induknya ya. Kurang tahu penyebab pastinya, tapi banyak faktor diantaranya indukan yang kaget, entah itu dari cicak, tokek, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Sebelum-sebelumnya ini indukan sangat pandai ya meloloh anakan. Mungkin ya karena ada gangguan-gangguan dari yang lain, sehingga anakannya pun dibuang. Alhamdulillah masih hidup ya. Coba kita loloh sendiri dengan cara manual. Nah, ini saya masukkan ke inkubator ya untuk menghangatkan suhu badannya. Dan tak lupa untuk melolohnya dengan sepotong jangkrik yang kecil. Oh ya, kepala jangkriknya dibuang ya untuk biar lebih aman. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa, itu tergantung kebiasaan masing-masing. Awal-awal menetas, biasanya saya hanya memberikan satu ekor jangkrik ya, sampai anakan burung mengeluarkan kotoran, pertanda pencernaannya sudah lancar. Nah, ini untuk meloloh yang jam berikutnya, karena sebelumnya sudah mengeluarkan kotoran, jadi saya loloh dengan satu ekor jangkrik di 1 jam kemudian. Nah, ini video 3 hari setelahnya ya, karena yang 2 harinya saya tidak rekam. Dan di video kali ini anak burungnya yang saya loloh jadi 2 ekor, karena yang kemarin yang 1 ekor dibuang sama induknya, telur yang masih dierami induknya pun saya ambil dan saya tetaskan di penetas karena takut dibuang lagi sama induknya. Ini proses meloloh anakan burung usia 3 hari. Nah, kita bantu untuk dorong sedikit pelan-pelan agar jangkriknya mudah ditelan oleh si burung. Karena kalau saya perhatikan, indukannya pun melakukan hal yang sama. Setelah ngasih makan, jangan lupa ya untuk mengambil kotorannya dengan pinset yang berbeda. Saya hanya berikan 2 ekor jangkrik ya untuk masing-masing anakan di umur 3 hari ini. Walaupun anakan terlihat masih minta makan, cuma tidak saya berikan lagi. Saya biasa setting suhu maksimal untuk anakan di angka 36,5 ya. Ini mesin penetas saya, di dalamnya masih ada telur, cuma tidak terlihat karena tertutup oleh uap-uap air. Nah, kita tutup kembali dan
nunggu untuk melolos 1 jam kemudian. Nah, ini saya akan kasih lihat indukan-indukan yang ada di penangkaran saya ya, teman-teman. Ini indukan nomor 2 saya. Dan ini adalah indukan yang ngebuang anak, yang anaknya saya loloh. Dan itu adalah jantannya, saya sengaja pisah dulu untuk istirahat. Nah, ini 1 jam kemudian ya, proses meloloh di 1 jam kemudian. Masih di 2 ekor jangkrik untuk per 1 jam sekali. Cukup sekian dulu ya video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Dan bagi yang belum, jangan lupa ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.